Banjir, longsor seringkali terjadi di musim penghujan seperti saat ini. Nah, untuk antisipasi wilayah rawan bencana di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mempersiapkan berbagai langkah, di antaranya memperkuat sistem peringatan untuk meminimalkan jumlah korban. Puncak dari musim hujan ini adalah bulan Januari. Jadi kita sudah mengantisipasi itu. Yang menjadi tantangan buat kita semua adalah saudara-saudara kita itu ada 60 juta orang yang tinggal di daerah rawan terhadap bencana banjir dan 40 juta di daerah rawan longsor. Nah, namun demikian kami upayakan sehingga apabila terjadi bencana tidak jatuh.